Nah, saudara, melestarikan seni dan budaya ternyata tidak perlu cara bombastis. Seorang pengamen di Serang, Banten, Toton Grintul konsisten menyanyikan lagu Sunda Jawa sebagai cara melestarikan seni budaya leluhurnya. Ia bahkan juga mengaransemen dan menciptakan lagu Sunda Jawa yang lalu dinyanyikannya dari warung ke warung. Sosok Toton kami hadirkan melalui laporan rekan Aril Maranus. Di pojok gang sempit kampung Asem Gede, Cimuncang, Serang, Banten, Toton hidup bersama Maisyaroh, sang istri, yang ditemani 6 anaknya. Hidup di kontrakan berukuran 3x6 tentunya sangat sulit. Namun dari kontrakan itulah, Toton berkreasi menciptakan lagu dan tembangan Jawa Sunda Banten. Bagi Toton, tembang daerah tak harus mati di telan zaman. Toton menjajakan lagunya dengan cara mengamen dari satu warung ke warung lain, dari kedai bakso hingga warung makan. Dengan modal gitar dan harmonika, Toton melantunkannya dari pagi hingga malam hari. Tidak ada kata segan baginya untuk menyanyikan lagu asal daerah yang dilahirkan. Terlebih lagi, lagu tersebut ciptaannya sendiri. Toton tak mempedulikan bayaran yang diberi oleh tamu. Baginya, menyanyi lagu daerah Banten adalah sebuah kepuasan tersendiri. Di provinsi Banten kampung Jawi tradisi ulamun saja tan masak sayur kiwat niki caturan sedang terkrabu meriki endah pada ngecicipi. Entah sudah berapa ribu nyanyian dan lagu ciptaannya sendiri yang dinyanyikan pria yang terkena PHK dari sebuah perusahaan kecil ini. Toton sebenarnya sudah pernah masuk dapur rekaman, namun karyanya hanya dijual lewat informasi dari mulut ke mulut dan dijual langsung dari tangan ke tangan. Tidak ada keuntungan yang ingin diraihnya. Toton hanya berharap album rekaman ini menjadi sumbangsih bagi budaya Banten. Untuk jadi pengamen, untuk mengembangkan lagu-lagu daerah Banten. Lewat pengamen supaya mereka pada mengenal bahwa lagu-lagu yang saya bawakan, di samping saya membawakan lagu-lagu nasional dan kita bawakan lagu-lagu daerah sendiri. Selain lagu bernuansa dolanan dan pantun, Toton juga menciptakan beberapa lagu daerah Banten yang menyatukan dengan cita rasa makanan khas Banten seperti sate bandeng. Selain merekam nilai religi yang ada di Banten, Toton juga menciptakan lagu yang liriknya menyindir kehidupan sosial dan perilaku menyimpang pejabat negeri. Bernilai tinggi kalau di mana para pemerintah atau para masyarakatnya saling mencintai dengan kebudayaannya sendiri dan sangat bernilai tinggi. Meski berupaya melestarikan budaya Banten dengan caranya sendiri dan hanya mendapat sedikit penghargaan dari pemerintah daerah setempat, Toton tetap terus berkreasi. Toton telah mengambil sikap terus mencipta dan bernyanyi lagu Jawa Sunda Banten hingga akhir hayat. Baginya, budaya daerah harus tetap dilestarikan.